Makasih ya pertanyaannya. Kenapa aku mengiyakan? Bisa itu lucu banget ya. Aduh, jadi takut. Jangan dong. Ya kenapa? Karena sebenarnya aku sama seperti teman-teman di sini semua. Aku adalah fans berat dari film Sherina yang pertama. Jadi aku sebenarnya juga nggak pernah nyangka ya di perjalanan hidup aku akan tiba di saat aku menjadi bagian dari petualangan Sherina gitu. Putaran dong, Isyana. Pada saat Mbak Mira sama Mas Riri nawarin, kayak, ini beneran. Kayak tadi aja pas keluar posternya aja, aku mau nangis karena aku juga kayak kalian. Dulu tuh lihat Sadam sama Sherina sampai pas kecil aku tuh bawa bekal si coklat itu. Terus minta main sama Mbak, Mbak pokoknya kita naik sepeda, nanti aku pura-pura hilang cari aku. Temukan aku di coklat-coklat M&M tersebut ya. Gitu. Segitunya aku tuh sama Sherina sama Sadam gitu. Terus sekarang aku bisa main bareng sama mereka tuh kayak... Gitu, jadi wah terima kasih banget atas kesempatannya dan aku juga seneng karena ini adalah musik elemen musikalnya juga ya yang adalah forte aku juga jadi dapat kesempatan buat ada nyanyinya juga jadi ya nggak mungkin lah aku menolak gitu malah ini menjadi sebuah such a honor for me gitu ya untuk jadi bagian dari film Petualangan Sherina jadi thank you so much. Thank you, gak nyangka lah dari jutaan miliaran orang tuh kok Ratih yang dipilih aku gitu. Renyong yang dipilih gitu. Jadi ya makasih banyak gitu. Makasih banyak. Ada yang spesial yang dilihat dari Mas Riri dan Mbak Mira memilih gitu, mengambil keputusan dalam waktu cepat. Saya pikir Sherina ini adalah seorang anak yang kita kenal sudah lama di film yang pertama sebagai seorang anak yang sangat ingin cepat gitu ya mengambil keputusan punya kayak dynamic dalam hatinya gitu yang buat saya itu di film itu sangat menyenangkan gitu dan saya tadi nonton trailer ini ada sebuah apa ya kayak sebuah kisi-kisi yang asik gitu jadi saya pikir Mira sudah ada good job gitu. Banget saya udah nonton berapa kali tapi di bawah situ tadi tuh maaf ya, saya juga lagi agak pilek, jadi saya agak matanya juga berkaca-kaca. Ini sih sebenarnya persamaannya, jadi kita persamaannya sih itu. Tapi kalau Raksa dan lain-lain semuanya sih pasti berbeda ya. Iya. Nah, kita ice breaking nggak sih dulu yang pas pertama? Enggak juga ya, anak udah langsung kayak wah, rusuh dua-duanya itu. Tapi mungkin perbedaannya perlu lebih kalem sekarang. Enggak. Yang kangen arti, kan? Ya gitu dia lagi terus dan bukan hanya kita aja tapi sama Om Yadi juga Om Riri juga Om Mila juga Om Ucus juga Tauci juga jadi kayak banyak momen-momen kita bernostalgia inget nggak waktu itu kita kan kayak gini gitu menurut aku spesial banget jarang banget bisa mungkin dapat project yang kayak gini kan pasti yang pasti senang banget ya bangga banget sama kita semua yang sudah menyelesaikan melewati berbagai macam rintangan untuk akhirnya bisa mengeluarkan trailernya itu sih rasanya dan bahagia banget ya rasanya ya dan Sherina boleh sharing dong gimana ke teman-teman rasanya trailer udah nyontek terus cuman nonton di sini bareng sama semua itu rasanya beda tapi poster pertama kali lihat poster awal-awal kayak aduh gimana kalau ternyata burik ya kalau muka gua kayak nggak bener gimana ya aduh gede banget tapi cakep oke lah ya oke dong posternya oke dong oke. Terus di sini juga kan di dalam trailer tadi juga ada musik-musik yang diberikan juga kan Sherina juga di sini juga berikut serta dalam develop musiknya juga gitu ya. Dan ke teman-teman media yang bisa diberikan atau dikasih bocoran dikit musiknya kan seperti kayak gimana-gimana sih? Selain yang di trailer tadi kan. Selain yang di trailer kan gitu. Lebih panjang dari yang itu. Terus benar kan? Terus itu pokoknya ada macam-macam dan buat aku sih elemen nostalgia itu sangat penting ya. Jadi akan ada banyak yang sangat meresonate perasaan-perasaan masa lalu tetapi juga baru karena kita semua bertumbuh gitu. Dari aransemennya dan dari penulisannya. Siap. Untuk putaran